anak yatim di Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Islam Kota Tinggi Johor diraih dalam majlis bersama kakitangan syarikat hartanah MB World Group. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya mengecat bangunan, menambah baik kemudahan dan pemeriksaan mata percuma. 50 kakitangan MBWG terlibat dalam program menceriakan anak-anak yang kurang bernasib baik. Selain beberapa sumbangan turut disampaikan, antaranya wang tunai RM30,000, kerusi dan meja yang baru serta mengecat bangunan. Pengarah Pembangunan Perniagaan MBWG, Dato' Rahman Ahmad berkata, program sebegini merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikatnya dalam membantu golongan yang memerlukan. Dia masih terbuka untuk kita menambah lagi rangka program-program CSR, dan benda-benda ini akan kita salurkan pada pihak-pihak lebih memerlukan. Sementara itu, pertubuhan berkenaan menyatakan perasaan terharu mereka kerana sebuah syarikat terkenal di Johor masih prihatin dan mengingati mereka melalui sumbangan yang pelbagai. Ini salah satu contoh di mana syarikat besar ataupun syarikat korporat ini masih ya mengingati golongan-golongan yang subuh anak yatim ini. Kita gembira lah, sebab dapat orang nak sambut kita. Memang sumbangan tu memang daripada orang yang menyumbang ya. Rasa bersyukur sangat lah. Bagi saya amat terharu kerana ada masyarakat yang ada dekat luar tu masih lagi prihatin dengan kami yang ada dekat dalam ni. Walaupun kita orang masih dekat dalam kawasan pedalaman, masih ada lagi orang yang ada dekat luar, orang yang prihatin lah. Saya amat terharu. MBWG juga bakal memperluas program seperti ini ke beberapa lagi rumah amal untuk membantu golongan memerlukan.